project baru. Okey, hari ni kita buat face mask. Asyik buat face mask extender. Hari ni kita buat face mask. Yang ni saiz kecil ya. Okey, kita buat yang saiz besar sikit. Teha ada benang color ni orange. Nona 89. Okey. Dan macam biasa, jarum 4, palang kosong, tulip. Itu nama tulip. Okay, let's go. Jom kita start dengan first kita buat slip knot. Dan CH dekat sini, CH akan buat sebanyak 50 chain. Okay. Okay, dah siap 50 chain. Okay, untuk row berikutnya kita tambah dulu 1 chain, jadi 51, dan kita skip 1 lubang dan buat sebanyak 11 single crochet. 1 2 single crochet, 3 4 5 6 single crochet ya. 7 single crochet, 8 single crochet, 9 single crochet, 10 single crochet dan 11. Okey, macam ni lah kelihatan dia. Okey. Okey. Okey, nextnya di lubang berikutnya kita buat half double crochet. Caranya macam ni. Kita akan buat half double crochet ni sebanyak 28 eh. Okey, macam ni putar ambil benang. Dan teruskan macam tu. Okey, lagi sekali. Ambil benang, tusuk jarum dan tarik benang habis. Okey. Half double crochet kedua. Okey. Ini half double crochet yang ketiga. Teruskan sebanyak 28 half double crochet ya. Untuk barisan kedua ni. Okey, macam ni rupa dia. Sebab dia akan tinggi, lebih tinggi lah daripada yang single crochet tadi kita buat. Okey. Okey, nampak beza dia, dan teruskan sehingga ke 28. Okey, inilah bentuk dia kalau dah siap 28 half double crochet. Dan lubang berikutnya kita akan ulang dengan membuat single crochet sebanyak 11 kali. Maknanya sebelah kiri ada 11 dan sebelah kanannya pun ada 11 single crochet, dan di tengah-tengahnya pula adalah 28 half double crochet, dan buat sampai hujung. Okey, macam ni dah siap. Seterusnya row berikutnya pusing benang macam ni, dan benang yang dekat jari tu tarik ke atas. Kita akan nampak tengok lubang yang pertama. Kita tak buat chain ya, kita teruskan. Okey. Single crochet yang pertama. Okey, macam ni. Okey, maknanya kita akan ulang-ulang langkah ini. Di bahagian kiri dan kanan sebanyak 11 single crochet, dan pastikan di tengah-tengahnya mempunyai 28 half double crochet. Okey, teruskan. Single crochet
Okay, teruskan dengan single crochet. Sebelas ya, jangan lupa. Kalau kita buat sebelas mula-mula tu, pastikan sampai ke habis sebelas lah. Okey, teruskan. Dah dapat sebelas macam ni. Okey, yang berikutnya aku dah berkroshe. Kita senanglah tengok dia. Kita nampak lubang yang tengok lubang dia ni. Kita masuk dekat tengah-tengah ni. Okey. Aku dah berkroshe yang pertama. Tengok juga, kita cek juga bahagian belakang supaya tidak terambil benang yang salah. Okey, half double crochet yang pertama untuk barisan ini. Okey, teruskan yang berikutnya. Okey. Teruskan dengan half double crochet. Okey, half double crochet. Okey, macam ni nampak. Okey, perbezaan dia. Dia macam tinggi sikit kan, bahagian yang half double crochet tu. Okey, kita akan teruskan sampai hujung ni. Okey. Okey, ini masih half double crochet. Walaupun kita tidak mengira jumlah dia, kita akan dapat mengagak. Okey, atau kita memang secara automatik akan tahu dekat mana last half double crochet dan dekat mana kita patut mulakan single crochet. Okey, sebab bentuk dia. Okey, teruskan single crochet pertama selepas half double crochet dan buat sebanyak 11 single crochet. Okey, teruskan single crochet anda. Next single crochet. Next. Teruskan. Next single crochet. Okay, single crochet. Teruskan single crochet lagi sampai hujung. Sebelum kita berpatah balik, okey, ya, ujung ni pastikan kita ambil tu ada dua benang. Nampak? Okey, dan siap untuk barisan kedua. Okey, terbalikkan dan kita tarik benang tu dan kita akan nampak lubang yang pertama. Itu dia punya secret recipe dia. Okay, dan dia akan nampak di barisan nanti bila kita dah naik tinggi-tinggi banyak-banyak barisan, dia akan nampak lurus yang tepi tadi tu yang saya tunjuk tadi tu. Okay, teruskan dengan single crochet sehingga anda berjumpa dengan half double crochet. Okay, dan teruskanlah sampai ke hujungnya. Sampai berapa tinggi yang anda nak. Okey, yang ini Ciha dah naikkan sebanyak 20 row, termasuk dengan barisan chain yang 50 tu, dia jadi 21. Okey, cuba kira ni, kita boleh kira ni. Okey, yang ni Ciha dapat 20. Okey. Okey, nampak? Dia automatik akan melengkung macam ni. Okey, sampai dekat hujung ni kita nak buat tali. Tali yang nak sangkut dekat telinga tu. Okey, kita boleh je buat macam ni. Okey, kita buat chain terus. Okey, kaitkan chain. Okey, tapi kali ni Cikha tak nak pergi, tak nak jalan terus. Kita buka balik. Cikha nak double. Cikha nak buat dekat hujung ni. Okey. Buat satu single crochet lagi dekat sini macam tu. Okey, teruskan buat chain. Yang ni Cikha buat sebanyak 50 chain ya. Okey, 50 chain.
Okey, dah dapat 50 chain, ganggu je Shopee. Okey, ada dapat 50 chain tu, kita akan tusuk di sini lubang yang pertama sebelah atas ni. Okey, diketat sikit tapi okey. Dan teruskan slip stitch. Ataupun anda boleh buat satu single crochet macam Cik Ha buat untuk mula-mula. Okey, macam yang tadi kat sini. Okey, dan teruskan dengan membuat apa tu, kita tadi buat dua single crochet. Dan yang lubang berikutnya kita akan buat slip stitch terpanjang sepanjang-panjang face mask kita ni lah, sehingga kita jumpa di hujung sana. Okey, untuk tali yang kedua, okey, buat slip stitch macam ni. Nanti kita akan buat lagi sebelah. Okey. Okey, buat je slip stitch. Untuk kekemasan yang ini, kalau tak nak buat pun tak apa, just buat tali je tadi dan matikan, potong benang dan buat sebelah sana. Tapi untuk yang ini Cik Ha saja je nak buat slip stitch supaya dia nampak cantik sikit macam ni. Okey, teruskan sampai sini hujung ni yang lubang last tu. Okey, Cik Ha dah hampir sampai. Okey, dekat sini. Okey. Cik Ha buat okey, slip stitch dua kali di lubang yang sama. Buat dua kali. Okey, lepas tu teruskan dengan membuat tali air ataupun chain sebanyak 50. Jangan kurang dan jangan lebih. Kalau tak sama dengan bahagian ni, nanti sengit sebelah kita punya face mask. Okey. Ya, dah pun sambungkan ke bahagian ni dan kita akan slip stitch hingga ke hujung ni. Kita dah hampir siap. Dan gunting benang dan buat kekemasan macam biasa. Benang-benang lebihan ni kita soroklah nanti. Okey. Ni nampak ni benang yang berjuntai ni, sorok. Macam ni ke kita lilit dekat sekeliling, dekat sekeliling. Kita lilit dekat barisan tu ke, yang ni pun kita boleh lilit juga. Okey. Nampak tak dia melengkung cantik. Okey, dah siap. Cantik je kejadian dia macam ni kan. Kemas je, guna benang nona je. Okey, lepas tu kita pakailah dengan face mask extender yang kita buat sebelum ni tu. Macam ni. Tapi sebab sekarang kita memang kena pakai double face mask, jadi kita tak perlulah nak pasang ataupun nak jahit kain kat dalam tu. Kita just pakai yang face mask yang ni, bahagian atas face mask kita yang kita beli yang putih ke hitam tu. Okey, tengok cantik jadi terletak. Yang ini saiz kanak-kanak. Cik Ha buat yang ni bermula dengan 40 chain. Dan tali dia kiri kanan tu pun 40 chain juga. Dan dia punya step sama je. Okey. Dah pun siap macam ni. Cantik kan? Kalau cantik, jangan lupa cuba. Okey. Dah tak tahu nak buat apa. Dah belek sana belek sini pun okey je. Okey, pada yang baru jumpa dengan channel Cik Ha ni, jangan lupa subscribe, like dan komen. Nanti next video, next project, Cik Ha akan kongsikan apa projek seterusnya ya. Dan jangan lupa terus memberi sokongan kepada Cik Ha supaya semangat tu berkobar-kobar. Okeylah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat menonton.